Idul Adha ini adalah kesempatan terakhir saya untuk menunggu jawaban dari kamu. Setelah itu, saya akan berhenti berharap. Udah, Bang. Biasanya rusak. Gua nggak jadi pakai. Oh, ya udah, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Bang. Bang Diki, Bang Boski mau ke toilet juga. Iya. 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 Hei, Dio. Kenapa Dio? Mana ya tahu, Bang. Lam, kenapa? Kayaknya tadi jatuh, Bang, di toilet. Jatuh di toilet. Sekarang gue berkalan. Besok gue menang. Lam. Kenapa nih, Gu? Mungkin jatuh, Bang, di toilet tadi, Bang. Saya ke kios dulu ya, Bang, ya. Assalamualaikum. Mas, servis. Digo, lu kenapa? Gue mau pergi sebentar. Ingat, lu masih di utang. Iya, gue ingat. Lu hati-hati ya. Digo dihajar Rohmat. Iya, Bang. Digo dipukulin sama Rohmat. Entarlah. Lu jagain amanah dari gue nih. Jangan sampai ada orang yang tahu soal penusuknya Rohmat. Emangnya kenapa, Bang? Lu jauhin urusan ini. Gak perlu ikut campur. Cukup lu pantau dari jauh. Habis itu laporan sama gue. Biar kita gak mengganggu rencananya Rohmat. Siap, Bang. Assalamualaikum. Innalillahi. Maharnya minta segitu. Iya, Poy. Bener. Masa gua bohong sih, Poy? Bisa-bisa kelenger tuh Ismet tuh, Poy. Ah, coba seandainya aja maharnya pakai tanggal lahirnya Ismet. Tanggal 1, kan dikit. Ini, masa pakai tanggal lahirnya Bu Ani, 31, banyak, Poy. Mengapa jadi tambah mumetnya Ismet sama Bu Ani? Iya, Poy. Berabe deh. Pokoknya mau gak mau, lu harus bantuin Ismet. Lu harus turun tangan. Kan lu abang angkatnya juga. Ini mah gak cuma turun tangan, turun kaki, Tom. Jat, sebagai teman, kita harus bantu Ismet. Iya, tapi kita mau bantu apa? Kamu mau nyumbang kambing 30 ekor? Banyak itu, Tok. Ya, makanya kita tanya Ismet, apa yang kita bisa bantu, Jat? Ayo. Sudah satu. Hah? Apa aja, Dik? Ya, satu aja. Ya. Ini enak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan ganggu, Tok. Gue lagi ngitung. Sama-sama. Ada yang pengen kita omongin, Matt. Udah, ngapa jangan pada gangguin gue? Ntar hitungan gue jadi hilang nih. Serius, Matt, ada yang mau diomongin. Astagfirullahaladzim. Tuh kan, gue lupa. Lu sih... Assalamualaikum, Bang Aji.
Waalaikumsalam. Bang Haji, maaf ya jangan tersinggung. Saya pengennya pernikahan kita dipercepat biar gak terjadi fitnah. Kalau akhir bulan gimana? Biar gak keduluan Ismet, Bang Haji. Menurut Bang Haji gimana? Ya, saya ikutin saja. Alhamdulillah, Bang Haji tenang aja. Biar semuanya saya yang ngatur. Tapi saya pengennya pernikahan kita ngundang orang banyak. Maaf, Bu Ani. Ibunya Bu Ani kemana ya? Balik ke kontrakan saya, Pak Toto. Oh, maaf lagi Bu Ani. Emang benar ibunya Bu Ani minta mahar 30 ekor kambing? Alhamdulillah. Kalau begitu saya bisa bantuin Bu Ani. Insya Allah saya sanggup. Met, saya bantuin kasih kamu kambing buat mahar. Alhamdulillah. Lu baik banget toh sama gua. Toh, kamu yakin 30 ekor kambing? Satu, Jat. Kata Bu Ani satu kok. Toh, bukannya satu toh, tapi 31. Waduh. Bisa main sama tanggal lahirnya Bu Ani. Tanggal 31. Kalau sebanyak itu, Matt. Maaf, saya nggak sanggup. Saya nyerah. Tahu kamu, Tom. Si Mama, saudara. Kok kenapa? Hei, saudara. Digo, ada apa? Ada apa yang kau muka ni? Hei, hei Digo, kau mau ke mana? Assalamualaikum, Simon, tolong ambilin obat sama perban gue. Bawa ke lapak, luka gue kebuka lagi. Assalamualaikum. Apa yang terjadi ya? Apa sebenarnya? Fungki nelfon siapa tuh? Iya, Fatin. Fatin? Alhamdulillah, saya juga udah ngobrol sama Ustadz Jainal. Saya sama Ustadz Jainal juga udah sepakat untuk menunggu kepastian jawaban dari kamu Idul Adha ini. Fatin, saya minta maaf ya. Idul Adha ini adalah kesempatan terakhir saya untuk menunggu jawaban dari kamu. Setelah itu, saya akan berhenti berharap. Semua akan saya pasrahkan sama Allah. Saya selalu berdoa dan meminta kepada Allah untuk diberikan jodoh yang terbaik untuk saya, Fatin. Dan saya berharap jodoh yang terbaik buat saya, kamu. Fatin udah dulu ya. Terima kasih banyak. Sampaikan salam saya buat Umi. Assalamualaikum. Buk, ternyata Fungki bisa tegas juga ya, Buk. Iya, Man. Pakai dibilang pokoknya Idul Adha harus kasih tahu lagi, Man. Ngeri. Berarti kalau Fungki mundur, saya dengan Faruk hanya satu. Ustadz Zainal, Jawan. Giliran diajak ngintip, tidur. Ini diajak ngintip, marah-marah. Woi, Irman, sorry, Man. Ambo Irman, no Aiman. Salah, Wang. Ya udah deh, Irman. Itu bukan tidur, tapi pingsan. Gegara dengerin omongan Fungki tadi, ya? Ayo kita angkat, Bu. Yuk. Wan, Wan. Gak sembuh-sembuh penyakitnya. Wah.
Kalau Yunda bergetar, pingsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bule kok kelihatannya bahagia banget. Oh iya. Gimana enggak bahagia? Persiapan buat pernikahannya Mas Ismat sama Bu Ani itu tinggal sebentar lagi. Jadi ya langkah terasa ringan. Jadi sekarang itu saya seperti macan tutul. Manis cantik kalau berjalan mentul-mentul. Bu Ani, sini. Nih, aku bawa gambar-gambar buat Mas Ismat sama Bu Ani. Gambar apa itu? Gambar contoh-contoh hiasan mahar. Ya, langsung aja dipilih mana yang kalian suka. Ayo jawab, jangan dimanja, ngomong-ngomong. Mas Ki, kok pada lemes-lemes ya? Ada apa? Met, coba lihat Met. Bule. Mahar yang diminta enggak ada di sini, Bule. Minta apa? Kambing, Bule. Ayo tinggal kasih kambing. 31 ekor, Bule. Oh.